banyak perkara-perkara ni. Banyak. Diorang back till 8 bulan. Saya kenal diorang ni sebenarnya tak adalah selalu jumpa. Lepas tu Nahak cakap dia nak rekod album. Terus saya cakap, okay, album ni kena ada formula baru. Sampailah diorang sendiri cakap, okay, suruh saya produce. Sebenarnya dah achieve dekat Parasu. Dia tak adalah ganas. Dia tak adalah nampak macam metal apa semua kan. Ke macam mat office pun ada lah, senang cerita lah. As a drama, Parasu ni dia memang music dia. Most ni memang karakter dia memang kena lah dengan Parasu. Dengan playing dia semua kan. Apai? Dia semua okey. Dia kadang-kadang dia ada bagi idea juga. Aku dah dengar, weh, menarik juga. Tapi kadang-kadang dia bagi idea tu bukan menarik, kita gelak. Nah, ni dia ada dua karakter lah. So bila nak bila buat kerja dia serius. So no lah kan. Dan as a guitar player on rhythm side, saya memang suka dia. Pasal dia punya idea on rhythm tu memang, dia memang rhythm man lah. Parasu kalau tak ada dia habis. Jack, dia tahu sebenarnya, dia tahu serba sikit tentang recording lah. Dan dia nak belajar. Itu bagus dia. Tanpa koyok lah, apa semua kan. So bang tak. Tapi dalam album ni, dia berjaya. Dia sanggup terima challenge. Memang keyboard. Saya jumpa banyak kali jugalah kan. Cuma saya tak dapat buat kerja dekat studio lah dengan dia. Sewa tu ada kan. So kelakar pun ada. Seram-seram sejuk pun ada. Dia berjaya. So dalam album ni memang semua lagu dia main pun kreatif. Dan idea-idea dia bila part solo tu pun, bila saya dengar pun macam, ui kan, tak pernah dengar ni orang solo macam ni kan. Good player. Syah, mulut beletan becuk juga. So recording pun saya rasa tak ada masalah. Tak ada banyak sangat masalah dan cepat. Saya suka penyanyi macam ni, maknanya dia dah prepare. Dia dah tahu apa benda nak buat. Penyanyi yang dia tak banyak hal lah. Abang cakap je nak apa, saya buat. Okey, boleh. So senang kerja lah. So memang kalau nak cerita, semua budak-budak ni dia ada masing-masing karakter. Tapi diorang as a band, memang ni lah Parasu. Taan yang selalu keluar lah. Minyak lah, dia lock. Bahablah kan. Harapan untuk album Majestica ni, untuk Parasu, apa yang saya boleh cakap, album ni memang lain lah. Lain dengan album Parasu yang sebelum. Mana minat muzik macam ni, muzik metal ni, saya rasa memang kena dengar lah album ni. Senang cerita lah kan.